kasus pengunjung nekat mendekati kandang satwa demi membuat konten viral masih hangat di benak publik. Akibatnya, pengunjung tersebut viral di media sosial justru setelah ditarik paksa orangutan di sebuah kebun binatang di Riau. Belum satu pekan kasus itu berlalu, ada lagi warga nekat mendekati kandang satwa melampaui batas aman. Bahkan, hanya demi viral di media sosial, pengunjung wanita ini nekat mengganggu satwa kera di dalam kandang. Wanita ini bahkan terekam menarik paksa tangan si kera sampai tubuhnya nyaris terjepit di jeruji kandang. Peristiwanya diduga terjadi di kawasan Taman Wisata Kumkum Palangkaraya. Hingga berita ini diunggah, Tribun News Network masih menggali info lebih lanjut terkait hal ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!